Dia tuh waktu itu pernah bilang, semoga ya didatengin hobi makan. Sempat putus kuliah gara-gara. Iya. Ya misalnya kita lagi pacaran tapi tetap ngelakuin hal yang positif. Nah. Ayo tap, yuk. 1000 view dapat 100 lagi traktiran, yuk. Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum. Kali ini Bang Evan di Jakarta Timur. Dapat referensi dari main di Jakarta. Ya. Ada suatu yang unik di belakang kita. Ya. Nah, kebetulan ini direferensikan dari main di Jakarta. Ya. Ini segmen itu kayak bakar-bakar gitu. Bakar-bakar. Ya? Dan ini ada cerita unik di balik tempat ini yang dagang. Saya senang kalau ada yang cerita. Ya. Mari kita langsung. Mari kita cabut. Kita mau pesan. Spesialnya apa di sini? Cumi. Cumi. Ya. Cumi. Oke. Okay. Cumi apa? Cakalang. Iya, pedes soalnya. Cakalang. Cakalang sama cumi. Cakalang boleh. Di sini itu harganya dari 15.000 sampai 20.000. Kok yang senang satuan rasa ada ya, yang mix ada. Ada yang mau untuk dicampur-campur. Benar. Hmm. Biar enggak pusing ya. Penyajiannya langsung di sini berarti. Iya. Jadi ini sesuatu yang dadakan. Dadakan. Kayak sambal juga ya. Ya ada sambal dadakan. Kak namanya siapa, Kak? Kak Rahma, izin gini ya, makan dan ngeliput ya. Pakai daun pisang nih. Kalau nggak dibakar dia wanginya nggak keluar. Oh jadi daun pisangnya tuh nggak dibakar? Berarti. Bakar dulu ya. Daunnya udah dibakar dulu. Oh keren. Daunnya juga gampang. Kak, ini bukanya dari jam berapa nih kalau teman-teman mau datang ke sini? Bukanya kalau untuk hari biasa Senin sampai Jumat itu jam 10 pagi. Oke. Okay. Kalau misalnya hari Minggunya tutup. Minggunya tutup. Sabtunya buka jam 2 siang. Jam 2 siang. Udah dapat kan info buka dan tutupnya? Tutupnya hari apa? Hari Minggu. Ah, hari Minggu. Jualannya sama ini abang. Calon. Oke. Kalian jangan mengganggu calonnya si kakak ya. Oke. Okay. Dulunya sendiri atau berdua, Bang? Awalnya berdua. Oh, memang awalnya. Sudah memang berdua ya? Enggak, sebelumnya emang udah dagang emang berdua. Jadi dulu kita punya usahanya, udah pernah punya usaha baju. Pak, pernah usaha baju? Keren. Usaha baju. Usaha sepatu, cuman itu gagal. Yang baju, sepatu gagal. Nah, dulu sempat basreng juga. Basreng. Terus sempat rame juga, cuman akhirnya berhenti, Kak, dan memilih untuk Kak, masih ingat nggak dulu nih buat modalin kayak gini berapa sih dulu? Awal banget, masih ingat nggak? Kan seru tuh, lucu tuh. Awal banget sih open PO waktu itu kan. Oke, okay, open PO. Masih open PO, ya 100.000 lah dulu. Serius? Iya, 10 orang, 15 porsi. Oh itu buat di rumah waktu itu sama abang sama kakak ya? Bang namanya siapa, Bang? Abai. Abai, Bang Abai. Oke, okay, jadi abang sama kakak ini dimulai dari 100.000. Sama ya udah dikumpulin, udah PO terus jualan. Ada gerobakan gitu ya. Iya. Itu juga nekat sih cuma megang duit 2 juta. Gerobaknya harganya 1.8, 500-nya buat belanja. Udah dikembangin aja terus dari situ. Jadi 1.8 dengan modal 200.000. Kenapa memutuskan untuk nekat buka usaha ini? Kebetulan pas itu juga ada temen kan. Okay. Lapak sebelahnya kosong. Oh ya paling udah aja jualan aja mumpung ada yang kosong. Oh, insting. Kak, jadi setelah nasinya ini ditumpuk ini apa lagi? Masukin lauk-lauknya nih. Boleh. Ini telur. Telurnya udah direbus. Sama ini digoreng dulu. Digoreng lagi. Ya. Jadi suiran dia warnanya ayam kayak ya. Gini. Terus ini ayam. Ayamnya ayam boku. Serius, ini ayam bokunya wangi. Wangi kan? Wangi. Ini yang cumi. Cuminya sih. Makanya kan aku bilang cobain cumi nih. Karena okay. Cuminya beda dari yang lain sih. Dan ini ikan cakalang. Cakalang. Pedas. Pedas manis, ini pedas aja. Oke. Nggak ada manis manisnya. Kalau ini lebih ke gurih sih. Oke, gurih. Ini bisa stoknya bisa berapa sih? Kadang kan rumahnya dekat ya, jadi kalau misalnya habis dia bikin lagi. Terus. Ya tanpa putus dia di sini. Mantap. Cakalang ya. Boleh. Ini ikan cakalang. Ya. Banyak ya. Wow. Nah, kalian dari liputan kali ini pasti akan tergiur nih untuk datang kemari. Terus sama cumi ya. Cumi benar. Jadi habis bikin lagi. Jadi semuanya ada kan nasi juga gitu kalau misalnya habis bikin lagi gitu. Soalnya kan nasinya juga pakai nasi liwet kan. Pernah rekor berapa sih, Kak? 400. Wow. Itu rekor sih, Pak. Rekor ya. Tapi enggak nyangka ya bisa sampai segitu ya. Iya, seminggu penuh full pesanan terus juga. Kak, nanti habis Kakak buatin dua, aku beli lagi 100 yang ayam. 100 porsi. 100 porsi. Boleh ya? Ini boleh. Serius? Terima kasih banyak ya, Kak. Nanti Kakak bikinin aja, nanti siapapun yang datang mau ambil ayam itu kasih gratis aja. Terima kasih. Aman ya? Sip. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Aku juga kaget ya segitu sebenarnya. Tadi kan bilangnya calon nih, berarti ada rencana dong ke sana tuh. Iya. Ini
makanya justru ini targetnya. Oke. Kita coba hitung dulu, Kak. Ini yang 100 porsi. Aku belum meteran nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, ini kan duanya kan? Ini enggak usah, enggak apa-apa. Dosa, jangan. Soalnya aku mau pesan minum juga kan, mau review sekalian. Udah, ini taruh ini dulu buat aku makan. Dah, okay, aman. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Tolong warga hobi makan, kalian support dagangan ini biar cepat nikah nih mereka berdua. Dia tuh waktu itu pernah bilang, semoga ya didatengin hobi makan. Wah, bahaya nih. Sudah dikasih sambal sama kemangi. Tinggal digulung aja. Oke. Gulung. Itu beneran sempat putus kuliah gara-gara... Iya, udah semester 3 pasti. Semester 3 putus kuliah, terkendala biayanya. Iya. Tapi sekarang masih mau kuliah nggak? Sudah tahu jualan kayak gini? Mau sih, sebenarnya tahun ini targetnya mau kuliah lagi. Tapi lebih mentingin kalau di antara dua pilihan, kuliah atau nikah? Kuliah atau nikah? Gimana nih mas kalau dikasih pilihan kayak gini? Pilihan yang sulit nggak? Oke. Iya. Bisa kan nggak apa-apa ya. Ambil kelas karyawan nih kalau bisa sama mana yang lebih duluan. Lebih duluan ya? Iya. Oke. Ini nasinya juga pakai nasi gurih, Pak. Pakai nasi gurih? Pakai nasi biasa. Dari nasinya aja kayak pembuatannya sama kayak nasi uduk. Jadi memang diolesin mentega atau margarin, kemudian dihajar gini ya? Iya. Wangi nih, udah kecium wanginya. Nah ini yang ayam nih. Kebasa sih, emang rempahnya lebih baik. Ini sambelnya pakai sambel terasi. Terasi. Kak, ini berarti udah berapa lama nih Kak jualan Kak? Baru mau 2 tahun. Ya. Dan selalu di sini ya? Jalan Bujana Tirta 4. Pokoknya patokannya itu di depan Stadion Bea Cukai. Ini kan belakang Stadion Bea Cukai. Tapi aku sambil live enggak apa-apa kan, Bang? Enggak apa-apa dong. Biasanya. Aman. Yang penting tersampaikan di perut yang lain. Dan sekarang mudah-mudahan jualannya tuh bisa bikin diri nikah. Memang selalu berdua jualannya. Anak muda wajib ngikutin Abang sama ya, kakak walaupun, ini. Ya misalnya kita lagi pacaran tapi tetap ngelakuin hal yang positif. Nah itu pesan. Menghasilkan tapi tetap ketemu gimana caranya tuh? Betul. Dengar. Itu bangunnya tuh udah sering gitu. Iya. Nah, yang jangan lihat orang nih tiba-tiba udah rame kayak gini, tapi cerita jatuh bangunnya itu tuh yang. Yang susah tuh pertahanin ya sebenarnya. Betul. Memulai itu gampang. Mempertahankannya itu sulit. Oke, ini udah jadi guys. Saya pengen menjadi abangnya nih. Kayak gini aja nih Bang, bisa balik lagi. Oke, aku aja deh Kak. Kayaknya kalau Bang Evan yang masak lebih mahal lagi kayaknya. Harganya naik kayaknya. Mereka jualan tuh ada live TikTok gitu kan? Iya. Keren loh. Kak, TikToknya apa Kak? Teh Madinah 0. Jualan kayak gini pengikutnya 32.000 guys. Nanti udah 100.000, ngarep 1.000 nanti jadi selebgram nanti. Amin. Ya. Emang cita-citanya banyak. Oh, cita-citanya. Warga hobi makan jangan lupa ikutin. Ayo tap, yuk. Yuk, cepat. 1.000 view dapat 100 lagi traktiran, yuk. Yuk, biar makin laris manis. Naikin sampai 1.000 yang nonton. Ayo. Tambah lagi 100 porsi nih. Pokoknya yang baru live, salam kenal, bentuk sampai 1.000 yang nonton, serius. Karena nggak sampai 1.000, saya tambahin lagi 50 aja. Apa kan? Serius? Oh, makasih banyak ya, terima kasih banyak. Kamu mau langsung pergi? Iya. Gak mau lagi? Gak usah. Kasih yang lain aja, yang nanti datang sini. Aman. Sama. Say hi dulu dong, teman-teman. Halo. Hai. Hai. Oke, guys. Ini cakal. Ini cumi. Oh, porsinya banyak sih. Banyak banget. Wanginya tuh udah wangi kemanginya apalagi udah iya, cium banget. Wanginya manggil-manggil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Coba dia aja. Baca bismillah loh tadi jatuh. Iya. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Oke. Ikan cakalangnya tuh mantep bumbunya. Dia nggak strong yang menyengat gitu, ikan cakalangnya tuh. Kayak makan ikan sarden kalengan gitu, enak gitu, serius. Dan wangi kemanginya tuh khas banget. Ah ini, wow. Lu wajib coba guys. Nggak miss. Porsi segini tuh untuk makan sore tuh pas banget. Iya. Yeah. Nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Kan enak kan? Aromatik dan balance semuanya.
Ini rasanya pas banget, bener. Porsinya kan semuanya pas. Kita mau makan di balik layar dulu guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Main di Jakarta. Dan hobi makan, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.